Juve ID balik lagi untuk membahas seputar sepak bola Juventus setiap hari. Duo superstar saling berhadapan di Camp Nou pada Liga Champions dengan sang bintang Juventus keluar sebagai pemenang. Kakak Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro mengunggah foto Lionel Messi yang menyembah adiknya menyusul kemenangan Juventus 3-0 atas Barcelona di Liga Champions pada Rabu 9 Desember kemarin. Ronaldo mencetak 2 gol dari titik penalti dalam pertandingan tersebut yang membantu Bianconeri memetik kemenangan brilian atas Barcelona sekaligus lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup. Bintang Portugal itu kemudian mengklaim tidak pernah menganggap Messi sebagai rivalnya. Namun saudaranya seperti tidak sependapat dan menggunakan media sosial untuk memuji adiknya. "Rajaku, yang terbaik, kebanggaan dalam hidupku," tulisnya, mendampingi foto Messi yang terlihat menyembah di hadapan sang jagoan Juve. Rivalitas antara Messi dan Ronaldo memuncak ketika keduanya bermain untuk Barcelona dan Real Madrid. Mereka telah mendominasi dunia sepak bola selama lebih dari satu dekade, dengan Ronaldo meraih 5 Ballon d'Or sementara Messi mendapatkan 6. Waduh, makin panas aja ya kalau kayak gini. Rival sih boleh, tapi jangan keterlaluan ginilah ya. Salut deh pokoknya buat Bang Dodo, udah mengklaim kalau dirinya tidak pernah menganggap Messi rivalnya. Thank you banget ya guys buat kamu yang udah menyimak informasi kali ini dari Juve ID. Dan tunggu info menarik lainnya seputar Juventus hanya di Juve ID tentunya. Forza Juve! I'll bury you soon.